Hello adik-adik, selamat kembali di channel Idol 205. Dan di sini kita sambung lagi bermain game The Murder of Sonic the Hedgehog. Si pembunuh daripada Sonic the Hedgehog. Kita yang ini game game yang dibuat daripada Sonic sendiri, game yang Sega buat untuk Sonic. Saya tak tahu lah guys, kalau saya kira main sini tak tahu ni kisah pasal apa guys, tapi kisah pasal pembunuhan lah. Mungkin ada detektif-detektifnya ada ni. Phew, akhirnya kita sampai pada kereta api pada 15 minit ke depan. Selama ni hari pertama rasa agak bagus di dalam kereta api. Oh, saya terlupa saya punya name tag. Name tag saya masih belum sedia lagi. Saya patut buat name tag saya yang pertama. Okay, saya perlu tulis nama saya di sini. Nama saya ID, kita letak ID guys. Harap tetamu boleh baca nama saya dengan betul. Wah, ambil guys. Ada macam tema cerita story-story tu guys. Tempat makan di dalam kereta. Okey, tapi kereta api mewah guys, ada tempat makan dia. Oh, saya sangat nervous. Saya sangat risau guys. Ini hari pertama saya bekerja sebagai pelayan. Bekerja di kereta api tempat makan bukan apa idea yang buruk. Cepat idea. Jangan banyak fikir. Slap. Oh. Aidil, ini konduktor guys. Konduktor ni selalu yang bawa kereta api tu kereta api jangan lurus je. Jadi nak bawa pun maksudnya macam tak berusi juga. Aidil bukan dia, kenapa awak memukul dia awak sendiri? Mr. Konduktor, tuan, bagaimana pagi awak hari ni? Ho ho ho. Hari ni pagi yang saya okey saja. Perasaan saya agak rasa manis. Bitter sweet. Hari ni rasa kurang manis. Cuma ada perasaan yang agak kurang manis. Apakah ini sebab awak terlalu manis? Is everything alright? Cuba membodek saya ke pada hari pertama? Hahaha. Alice, today hari ini adalah hari terakhir saya sebagai konduktor. Saya akan bersara selepas 32 tahun bekerja. Jadi selama 32 tahun dia bekerja sebagai konduktor, dia rasa sangat seronok guys. Maksudnya untuk saya, time to me, maksudnya untuk saya dan The Mirage Express dengan kereta api ni. Mirage Express ni nama kereta api ni ya. Maksudnya untuk saya dengan kereta api ni yang bernama Mirage Express, mengucapkan selamat tinggal antara satu sama lain. Oh, tahniah untuk hari awak bersara tuan. Awak boleh berehat dan tak perlu fikir pasal kerja lagi dah. Terima kasih. Isteri saya sangat seronok tentang ini. Dia telah membelikan kapal terbang punya tiket pergi ke Spagonia Lock. Kita punya shower with on the fridge. So saya sangat seronok ingin menggunakan hotel. Hahaha. Saya boleh lihat kenapa isteri dia sangat seronok. Apa? Yang tu buat ekstrasi saya guys. Ini saya juga jangan sangat. Cukup dengan perbualan ini. Hari ini hari pertama bekerja bukan?
dekat kedai dekat kawasan tempat makan ini, tempat makan kereta ini. Ini adalah menu untuk hari ini. Menu ada dalam inventory. Saya boleh buka inventory apabila masa saya ingin melihatnya. Saya boleh melihat inventory, saya boleh melihat item dekat dalam inventory. Saya betul lihat menu tu dengan baca hati. Menu. Okey, menu ada chili dog. Wah, ni memang ciri khas Sonic eh. Kalau kalian tak cerita Sonic, chili dog ni memang ciri khas dia. Ada ramen, ada chicken cordon bleu. Dan Mirage Express dining. Menu. Menu Mirage Express. Kat sini ada chili dog, ada instant ramen, ramen instant dengan chicken cordon bleu. Kenapa awak terlihat sangat nervous? Takut. Dia macam takut lah. Dia macam gelabah lah guys. Macam bukan gelabah, dia macam takut macam tu. Macam takut nak mencuba, nervous macam tu. Macam shaky macam tu. Macam tu kan, faham lah kan? Apa yang kita ada kat kereta api ni adalah microwave. Wahahaha. Oh, jadi kat sini kan, atas tempat kedai makan ni, diorang hanya masak ni bukan microwave je guys. Diorang tak ada macam tempat masak macam tu. Sebab dah tempat ni kecil kan, nak letak barang dapur tu agak susah. Ada je kereta api yang ada barang dapur tu semua, tapi tu kereta api yang lagi mahal katnya. Saya berfikir quiz yang kecil seperti ini, I'm sure a little quiz is in order. Ha? Ini ada pekerjaan kita apabila kita lakukan itu. Chicken cordon bleu. Ding ding ding. Tanya, awak baca menu dengan bagus. Wah, oh, tadi dia bagi quiz kat kita guys. Quiz kecil lah, dia tanya nama makanan, makanan yang ada kat menu tu. Dan kita teka dengan bagus guys. Tentang the vessel. Ini ada bagi yang paling cepat fikiran. High speed smart train will all the latest gadget. Ini adalah bahagian di mana seni yang paling cepat pemikiran di kereta api dengan gadget atau peralatan yang lama. Dekat kedai
dekat so, movie Sonic ketiga ada yang paling belakang ni. Datang balik kalau awak perlukan apa-apa guys. Wah ni dia sangat baik. Saya nampak awak senyap-senyap 20 ringgit awak 20 ringgit. Oh tante dia mencuri 20 ringgit eh. Bagi itu balik. Dunia sebab kita pergi ini pencuri ya guys. Ini pula oh dia terkasih guys. Cep bukan ni
saya boleh menggunakan ini? Wah, dia kasih kunci. Wah, kunci birthday. Ini boleh membuka pintu di detail. Selamat hari jadi. Wah, kunci yang boleh membuka apa-apa pintu di dalam kereta api ni. Hari jadi pun ini sangat tradisional.